abis pulang dari angkot, bawa yang banyak ya mas ya. Kita harus bayar utang ibu Siti mas. Din, aku lagi menyiapkan uang buat biaya persalinan anak kita. Utang di warungnya boleh ditunda ya? Gak bisa gitu dong mas. Ibu Siti tuh udah nagih-nagih utang terus. Tetangga aja udah pada tahu. Kan malu mas. Nanti kalau kita gak boleh utang lagi di warungnya Bu Siti gimana? Emangnya mas pikir kita makan bisa pakai batu? Tapi aku gak punya uang, Din. Terus kita mau bayar utangnya pakai apa? Ya usaha dong mas. Cari kerja sampingan kek. Mas tuh jangan cuma nungguin hasil angkot aja mas. Untuk ngajar rumah ini, saudara aku kasih pinjem mas. Kita bisa numpang di sini. Kalau enggak kita bisa tidur di jalan jadi gelandangan. Tapi aku cuma lulusan SMA, Din. Cari kerjaan tuh gak gampang. Kamu tahu kan? Sarjana aja banyak yang nganggur, apalagi aku. Ya udah. Mas kan bisa kerjanya dua shift. Siang, malam, kurangin istirahat. Kerja keras, mas kerja. Din, astagfirullahaladzim, Din. Kamu kok ngomongnya kayak gitu sih, Din? Din, itu bukan sekedar narik angkot. Aku juga udah berusaha, Din. Lembur untuk kejar setoran. Cuma kamu tahu sendiri, kan? Angkot lagi sepi. Udah banyak yang punya motor. Aku mohon kamu sabar. Sabar? Aku kurang sabar apa, mas? Aku tuh udah ngalah. Aku gak minum susu ibu hamil. Aku udah makan ala kadarnya tiap hari. Kamu aja yang gak ngerti kalau bayi ini tuh butuh gizi. Kamu tuh gak pernah ngerti. Kamu tuh selalu pasrah sama nasib, tau gak? Kamu tuh sampai gak tau jawab. Din, kamu kenapa, Din? Kita ke rumah sakit ya, mungkin udah waktunya, Din. Ayo, hati-hati ya. Ayo, ayo. Ya Allah, semoga istriku bisa melahirkan dengan selamat. Tolonglah ya Allah, tolong selamatkan anak dan istriku. Dok, gimana keadaan anak istri saya dok? Kok sampai sekarang saya nggak dengar suara bayi nangis? Maafkan saya pak, sepertinya istri bapak tidak bisa melahirkan secara normal. Jadi saya sarankan istri bapak melakukan sesar. Biaya operasi kan mahal. Kamu dapat uang dari mana untuk bayar biaya operasi? Dari dulu kan aku udah bilang sama kamu untuk cari kerja tambahan. Jangan terlalu pasrah sama nasib, mas. Sekarang kita udah punya anak, bingung kan? Belum lagi kalau anak kita sekolah. Biayanya tuh tambah besar. Pikirin dong, mas. Jangan cuma mau enaknya doang. Kamu tuh benar-benar ya? Kamu gak bisa apa? Kasih aku waktu sedikit aja buat nikmatin kebahagiaan. Aku rasa syukur aku punya bayi yang cantik, yang lucu. Aku capek kalau dengerin kamu ngomel terus. Aku ngomelin kamu terus aja, kamu gak pernah dengerin. Apalagi kalau aku diemin, tambah gak tanggung jawab kamu. Kita baru punya satu anak aja udah pusing buat bayar biaya rumah sakit. Besok-besok gak usah punya anak lagi. Dek, anak itu lahir ke dunia punya rezeki masing-masing. Allah yang ngasih. Allah itu maha pemurah, kamu gak usah takut. Aduh mas, kok malah khotbah sih? Kita itu lagi pusing untuk bayar biaya rumah sakit. Tambah lama aku di rumah sakit, tambah mahal biayanya. Benar-benar kamu. Rp12 juta. Kalau nggak yakin, cek aja. Nggak usah, Pak Randy. Saya percaya sama Bapak. Terima kasih banyak ya, Pak, ya. Ya. Setoran kamu mulai sekarang bertambah, ya? Buat nyicil utang kamu. Iya, Pak.
saya akan bayar utang saya ini sampai lunas. Jangan lupa, bunganya 10% per bulan. 10% Pak? Maaf Pak Randy, itu nggak kebanyakan Pak. Bunga di bank aja nggak sampai 10%. Ya udah, kamu utang aja sama bank. Saya nggak nyuruh kamu utang sama saya kok. Jadi sekarang maunya gimana? Hah? Mas Randy! Sinta! Mas Randy, Sinta kangen deh. Bentar ya. Saya nggak punya waktu. Kalau iya, kalau enggak. Iya Pak Randy, saya jadi pinjam uangnya, terima kasih. Ayo, ya. Mana tempat tidurnya udah siap? Mas, kita tuh butuh babysitter. Jadi mas gak usah repot-repot beresin tempat tidurnya Fana, mas. Kita mau bayar babysitter pakai apa? Aku kan habis ngelahirin, mas. Aku gak bisa ngerjain pekerjaan rumah tangga sendirian. Semua orang yang habis ngelahirin juga kayak gitu kok. Kan ada aku. Biar aku yang ngerjain semua tugas babysitter dan pembantu. Gratis. Jadi kita bisa irit. Ya? Mas, mestinya tuh kamu cari uang yang lebih banyak. Bukan malah ngurusin pekerjaan ibu rumah tangga. Ardina, kamu benar-benar gak ngerti kondisi aku. Aku mau ngelakuin apa aja asal aku mampu. Aku mohon sama kamu ya, kamu hargain sedikit aja suami kamu. Serama saja deh, aku juga pusing. Pokoknya aku gak mau ngerjain pekerjaan rumah tangga sampai aku benar-benar sehat. Dan aku juga gak mau nyusuin Fana kelamaan. Jadi tolong mas pikirin susu formula buat Fana. Ini setoran saya hari ini, Pak. Kok cuma segini? Kamu kan harus bayar cicilan utang. Iya, Pak. Saya baru bisa bayar setengahnya. Soalnya keperluan di rumah lagi banyak. Pak Randy tahu sendiri. Sekarang saya punya anak bayi, Pak. Makanya, kamu itu kalau kerja pagi-pagi, jangan ngalasin kayak gini. Udah tahu suaranya nambah. Maaf, Pak Randy. Kalau pagi, saya harus masak dan cuci baju dulu. Karena istri saya belum bisa kerja. Saya nggak mau tahu. Hari ini saya terima. Besok-besok, kalau suaranya kurang, saya nggak mau terima. Ngerti kamu? Bentar ya. Ayah bangunin ibu dulu. Din. Din bangunin. Ngantuk Mas. Aku tuh udah ngurusin Fana seharian. Kamu dong gantian ah. Aku juga capek seharian kerja tapi aku gak protes. Ayo dong Din, kasihan Fana. Ya udah sekarang kamu aja yang ngurusin. Din, bangun, Din. Bangun! Kamu boleh marah sama aku. Tapi gak sama Fana. Dia butuh susu. Ayo, bangun. Iya. Yeah. Aku gak bisa ngandelin suami gak becus kayak Mas Faisal. Aku harus cari cara dapetin uang banyak biar hidupku gak susah. Assalamualaikum.
Ardina. Habis ngelahirin tambah cantik aja ya. Ayo masuk, masuk, masuk. Mas Andi. Mama cabut ya. Jangan lupa transferannya. Oh, ada tamu. Jangan macam-macam. Ya, ya, ya. Gimana, gimana, gimana? Tumben nih datang ke sini. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Pak Randi. Aduh, jangan panggil Pak. Panggil aja Mas atau Randi, ya? Iya, Mas Randi. Maksud kedatangan saya ke sini, sebenarnya saya mau pinjam uang. Tapi itu juga kalau boleh. Oh, boleh, 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 boleh. Tapi tolong jangan bilang sama Mas Faisal. Saya sendiri yang akan ngelunasin semua hutang-hutang saya. Saya mau cari kerja ya. Apaan aja yang penting saya dapat uang. Oh, gitu ya. Assalamualaikum. Devana. Ayah bawa susu buat kamu nih. Waalaikumsalam, Pak. Ibu siapa, Bu? Kok ada di rumah saya? Mbak. Mas, lu usah marah-marah. Itu tuh Mbak Emma. Dia itu babysitter sekaligus pembantu untuk di rumah kita. Babysitter? Din, kita kan udah ngebahas ini semalam. Aku gak punya uang buat bayar babysitter atau pembantu. Kita mau bayar pakai apa? Mas tuh gak usah khawatir. Aku yang bayar. Nunggu Mas sampai kiamat pun belum tentu punya uang. Kamu dapat uang dari mana? Aku minta kirimin uang sama ibu aku yang kerja jadi TKI di Malaysia. Puas. Din, ibu kamu kan banyak tanggungan hutangnya, Din. Ibuku ngirim uang untuk cucunya, emangnya salah? Banyak dikit utang ibu aku, itu juga bukan urusan kamu, Mas. Kamu juga gak pernah kok bantu ngelunasin utang-utang ibu aku. Iya, Kak? Mbok ke puskesmas sendiri aja ya. Saya ada urusan. Loh, emangnya Fana sakit apa, Bu? Ya cek kesehatan aja, Mbok. Kalau Fana gak kenapa-napa, ya Mbok jalan-jalan aja beli susu, kek. Atau kemana, terserah Mbok. Pokoknya, nanti kalau urusan saya udah selesai, Mbok saya kabarin. Dan Mbok harus nunggu saya di sini. Iya, Bu. Nih, bonus buat kamu. Ini bonus apa, Pak? Buat beli apa, kayak apa gitu, terserah. Terima kasih, Pak. Ya. Kamu kenapa sih, sayang? Dari tadi kelihatannya cember. Nggak apa-apa, aku cuma heran aja. Kenapa sih kamu sama babysitter baik banget sampai ngasih bonus segala? Ini buat Ardina saya. Biar nggak iri sama babysisternya. Makasih ya, Mas Randi. Bagus banget. Boleh nih pakai ini. Gak salah lagi. Kamu lebih cantik dengan kalung ini. Mas Randi, kasih banget. Umur hidup Ardina, Ardina belum pernah pakai kalung emas. Utang-utang kamu gak usah dipikirin lagi. Anggap aja lunas. Kalau butuh apa-apa, tinggal bilang sama saya. Nanti saya menunggu. Mas Randi, kamu tuh bener-bener malaikat untuk Ardina. Aku sayang sama kamu. Aku juga.
Assalamualaikum. Din. Din, kamu dari mana bawa Fana malam-malam? Kita bisa dari dokter. Dokter? Fana gak apa-apa kan, Din? Hah? Din! Besok-besok kalau kamu perlu apa-apa, tinggal telepon aku biar aku yang antar. Tapi Fana gak apa-apa kok, Pak. Alhamdulillah. Terus, kenapa dia harus dibawa ke dokter, Mbak? Fana tuh rewel seharian. Ya mungkin aja dia gak betah tinggal di rumah yang panas, gak ada AC. Yang gak betah Fana atau ibunya? Hah? Maaf, Pak. Ya, Mbak. Kalau sakit istirahat aja, Bang. Kita jadi takut nih kalau Bang bawa mobilnya nggak konsen begitu. Iya, Pak. Bu, saya mohon maaf. Hari ini saya lagi nggak enak badan, Pak. Jadi, Bapak dan Ibu bisa pindah ke angkot lain ya. Kita pindah aja, Pak. Saya mohon maaf. Enggak, sengaja biar enggak ada yang denger. Mas, pusing. Pusing ya? Pusing ya? Pusing ya? Pengkhianat! Kebunuh! Mas, udah bangun! Mas! Ran! Aku selama ini menghormati kamu ya meskipun kamu main perempuan. Tapi kenapa harus istri aku? Iya, gue salah. Gue minta maaf. Jangan pukul gue lagi ya. Aku gak bisa maksud. Aku bunuh kamu! Mas, tuh! Kalau kamu bunuh Mas Randy, gimana, Fana, Mas? Kamu masuk penjara, Fana gak bakal ada bapak. Urus suami kamu! Urus suami kamu cepat! Sana! Din, tunggu Din. Ini demi Fana. Aku tuh gak akan pernah bahagia hidup sama kamu, Mas. Kamu tuh gak akan pernah bisa ngasih apa yang aku mau. Kamu benar-benar gak punya perasaan. Ini buat anak kita. Aku mohon sama kamu, Din. Kalau bukan karena Fana, aku juga gak sudi tinggal sama kamu. Oh, ya udah aku yang urus Fana. Gak bisa. Sini kasih aku. Gak bisa. Kasih. Gak bisa. Aku gak bisa jauh dari Fana. Kalau kamu mau, kamu yang tinggal di sini. Enggak. Bener ya? Jangan pernah salahin aku kalau aku gak urus Fana. Din! Din! Mas Randy! Mas Randy, kamu gak apa-apa? Kamu gak lihat muka aku bonyok kayak gini, hah? Maaf, Mas. Ah, udah lupain. Pokoknya, aku gak mau urusan lagi sama kamu dan suami kamu. Aku udah kapok. Mas, aku udah mutusin untuk cerai sama Mas Faisal. Jadi sekarang kita bisa nikah dan gak akan ada yang halangin cinta kita, Mas. Jangan gila kamu ya. Aku gak pernah janji nikah sama kamu. Kamu tega sih ngomong kayak gitu setelah apa yang terjadi? Justru kejadian tadi bikin aku trauma. Kamu mau aku diburu suami kamu? Mas, aku
kan udah bilang aku mau cerai sama Mas Faisal. Aku bahkan rela ninggalin anak aku, Mas. Enggak. Demi cinta kita. Enggak. Aku gak mau. Aku gak mau nikah sama kamu. Dari awal, aku pengen senang-senang aja sama kamu, sama ke cewek-cewek lain. Jangan samain aku sama cewek-cewek lain. Kenapa enggak? Huh? Kenapa enggak? Apa bedanya kamu dengan cewek-cewek yang lain? Kamu deketin aku karena apa? Karena uang. Iya kan? Jadi sekarang kamu buang aku setelah kamu ngancurin rumah tangga aku sama Mas Faisal. Kamu sendiri yang ngancurin rumah tangga kamu. Sekarang kamu balik ke Faisal. Siapa tahu dia mau terima kamu lagi. Aku udah malas sama kamu. Aku gak akan nyerah. Aku pasti bisa paksa Mas Randy untuk nikahin aku. Pagi, Mas. Sarapan udah siap. Mas Faisal, aku tahu aku salah. Aku minta maaf ya, aku udah jahat banget sama kamu, Mas. Ya? Kenapa tiba-tiba kamu minta maaf? Apa yang membuat kamu balik lagi ke sini? Ini semua karena Fana, Mas. Bagaimanapun aku ibunya Fana, dan aku gak mungkin tinggalin anakku sendiri, kan? Kamu kenapa sih, Mas? Kenapa sih kamu gak pernah mau percaya sama aku? Aku udah berubah jadi istri yang baik. Din, gimana aku bisa percaya sama kamu? Kamu berubah secepat ini. Ya, aku bersyukur kalau memang kamu balik lagi ke sini. Karena Fana. Fana. Karena dia butuh ibunya. Makasih, Mbak. Aku jalan ya. Mas Faisal, biasain sebelum berangkat kerja itu harus cium anak sama istri. Ayah berangkat kerja dulu ya. Kamu gak boleh nakal. Ya? Gak boleh nakal ya. Din, kenapa gak dari dulu sih kamu kayak gini? Dan semuanya gak ada yang terlambat, Mas. Iya kan? Alhamdulillah. Kalau kamu memang benar-benar udah sadar. Aku berangkat kerja dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Mas. Dia selamatkan ya, Pak ya. Maaf, Pak Faisal tidak kami temukan. Waktu terjadi kecelakaan, mobil meledak karena terbakar. Kemungkinan besar Pak Faisal ikut hangus terbakar. Enggak. Enggak. Pak Faisal. Berkali-kali aku udah bilang sama kamu. Aku gak mau nikah sama kamu. Suami aku udah meninggal. Aku butuh pendamping, Mas. Terserah. Kamu boleh nikah sama siapapun, tapi jangan sama aku! Kamu udah gak bisa hindarin aku lagi karena aku sudah mengandung anak kamu! Gak mungkin! Pasti akan menikah kamu aja.
supaya aku bisa nikah sama kamu, iya kan? Aku siap dites apa aja kalau kamu emang gak percaya. Tapi kamu harus ingat, semua orang akan tahu kalau kamu menghamili istri orang. Dan satu lagi, aku juga bisa bilang ke semuanya kalau kamu adalah orang yang sengaja mencelakakan Mas Faisal. Kau pikir kamu siapa? Huh? Berani-berani yang ngancam aku. Semuanya tuh ada di tangan kamu keputusannya. Tapi ingat, aku bisa ngelakuin apa aja. Harusnya berterima kasih kepada dokter. Tapi dok, saya tidak punya uang untuk membayar operasi bedah plastik ini. Pak Faisal, dengan melihat operasi bedah plastik saya berhasil, saya sudah sangat senang, Pak. Jadi biarkan saya yang menanggung semua biaya rumah sakit Bapak. Terima kasih, dok. Saya nggak tahu harus membalas budi dokter dengan cara apa. Sama-sama, Pak. Dan jangan panggil saya dokter. Panggil saya Intan. Iya. Dan mulai sekarang, nama saya adalah Vero. Hari ini mau saya pecat. Sini, kasih anak saya. Salah saya apa, Bu, kok dipecat? Emangnya saya tidak bisa merawat Vana? Mbak tuh gak salah apa-apa. Cuma Mbak udah gak dibutuhin untuk merawat Vana karena Vana mau saya taruh panti asuhan. Panti asuhan? Jangan, Bu. Vana jangan dikasih di panti asuhan. Saya mau merawatnya, Bu. Mbok, kalau nggak mau tuh dipikir. Hah? Duit dari mana Mbok bisa merawat Vana? Thank you.
Fana jangan nangis terus dong. Ya, mau susu ya, susu ya, susu ya, susu ya, susu ya. Ayo, Peter. Fana, jangan nangis ya. Tahan, ini gimana nih? Coba sini aku yang gendong. Fana pinter ya, langsung diam. Fana tahu ya, mana orang yang baik ya. Iya. Aku juga seneng banget, Fer. Melihat Fana bisa langsung diam kayak gini. Sayang, maafin aku ya. Aku gak bisa selalu ngerawat Fana. Aku kan harus kerja di rumah sakit. Gimana kalau kita panggil babysitter yang dulu ngerawat Fana aja? Iya. Aku setuju. Aku juga kayaknya gak akan punya waktu buat ngurus Fana. Apalagi aku harus ngurusin urusan aku sama mantan istriku. Mas Randy! Mas! Mas! Ada apa sih? Pembunuh? Siapa yang dimaksud pembunuh? Aku bukan pembunuh! Jangan-jangan kamu yang bunuh Faisal. Aku memang sengaja melenyapkan Mas Faisal supaya aku bisa nikah sama kamu, Mas. Kamu bikin aku takut, Ardina. Apa jangan-jangan kamu mau bunuh aku juga? Kok kamu ngomong kayak gitu sih? Aku melakukan itu terpaksa, Mas. Aku cinta sama kamu, aku gak mungkin bunuh kamu. Aku harus lapor polisi. Ini kriminal namanya. Mas! Kamu gak punya bukti kalau aku yang bunuh Mas Faisal. Justru kamu yang akan dicurigain sama polisi karena Mas Faisal meninggal pas mengendarai mobil kamu. Orang yang nulis di kaca itu tahu kalau kamu pembunuhnya, bukan aku. Jangan, Mas! Kamu mau anak kamu lahir di penjara? Fer, sampai kapan sih kamu mau lakuin ini? Lebih baik kamu laporin saja Ardina ke polisi. Kita perlu mengumpulkan bukti. Bukti untuk menjebloskan Ardina ke penjara. Lalu apa yang akan kita lakukan? Aku minta tolongnya sama kamu. Kamu dekati Randy. Buat Randy jauh dari Ardina. Setelah itu, aku akan masuk ke kehidupan Ardina. Dan aku akan mengumpulkan banyak bukti. Ya. Iya. Aku akan bantu sebisa aku. Terima kasih ya. Kamu harus siap-siap, Ardina. Faisal belum meninggal. Nun sewu, Pak. Jadi Pak Faisal belum meninggal. Sekarang dia ada di mana, Pak? Untuk apa sih Mbok tahu keberadaan Faisal? Si Mbok nggak mau kalau Fana kehilangan bapak dan ibunya. Kasihan Fana. Baiklah, Mbok. Saya akan beritahu keberadaan Faisal. Tapi dengan syarat. Bu, gak boleh ngomong ke siapa-siapa ya? Iya. Saya janji, Bu. Saya janji.
Jadi Pak Vero itu Pak... Iya, Mbak. Hanya cara ini yang bisa saya lakukan untuk saya dekat dengan Vana, Mbak. Kalian boleh pesen apa aja, nanti aku yang bayar. Iya, percaya kok, Mas. Mas Randy, kalau masalah uang, nggak usah diraguin lagi, ya kan, Mas? Aku aja sama Lawang mau tuh jadi istri Mas Randy. Adina! Kamu kenapa sih? Selalu ganggu hidup aku, kenapa? Mas Randy, mana ada istri yang mau suaminya diganggu sama cewek lain? Aku yang ngajak mereka kesini, mau apa kamu? Istri kamu! Kamu tuh gak bisa ya hargain aku tuh sedikit aja. Harga kamu berapa, he? Kamu keterlaluan, tau gak? Kamu punya perasaan. Ya udah deh, Mas. Mendingan kita pergi dari sini. Daripada ngeladenin cewek sinting kayak gini. Ayo, Mas. Mas. Mas Randy. Mas. Oh iya, kalau gitu nanti... Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, berdua. Sama kamu juga. Bentar. Ini mobil siapa sih? Parkir sembarangan. Iya nih, norak banget. Kayak baru punya mobil aja. Ini banget sih mobil. Maaf. Ini mobil saya. Tadi saya buru-buru ke kamar kecil. Biar saya pindahin dulu ya mobilnya. Aduh, bannya bocor lagi nih. Bisa bocor sih? Gak tau nih. Mas, naik mobil saya aja. Biar nanti saya antar pulang. Biar nanti mobilnya teman saya yang punya bengkel yang urus. Oh, gitu ya? Terus kita berdua gimana? Ikut kan? Buat ongkos taksi kalian dua. Ikan. Iya. Udah, sekarang cabut. Ya. Pacarnya ya? Bukan, itu pembantu saya, iya. Oh, iya. Yaudah, yuk. Maafin aku ya. Aku benar-benar gak sengaja ngerusak handphone kamu. Gak apa-apa. Lagian aku mau ganti handphone baru kok. Dan menurut aku setelah dengar cerita dari kamu, kamu gak salah. Suami kamu yang salah. Bener-bener malu. Saran dari aku, besok-besok kalau berantem jangan di tempat umum. Jadi kamu gak malu. Entahlah. Sekarang aku udah gak tahu lagi harus gimana. Dulu aku pikir Randy itu adalah sosok laki-laki yang sempurna. Udah ganteng, tajir, baik hati. Perempuan mana sih gak tergoda? Tapi bukan berarti kamu harus merendahkan harga diri kamu, kan? Ya terus aku harus gimana? Aku gak mau lagi kehilangan suami. Aku juga gak mau terus makan hati. Kalau kamu mau, aku mau bantuin kamu buat balas dendam ke suami kamu. Kok kamu tiba-tiba mau bantu aku? Kita kan baru kenal. Gini. Karena aku pernah ngalamin hal yang sama. Istri aku pernah ninggalin aku demi laki-laki lain. Ya udah, aku minta maaf ya. Aku harus pergi. Ke
kebetulan aku ada meeting untuk proyek yang nilainya puluhan triliun. Tapi aku janji, kalau proyek ini sampai deal, aku akan kasih kamu hadiah. Ya? Cuy itu baik banget. Dibanding Randy, Vero tuh juga lebih ganteng dan kacir. Apa kabar Ardina? Kamu udah terima kado dari aku? Vero? Jadi ini perbuatan kamu? Kamu suka kan? Maksud kamu apa? Kok kamu malah marah? Kamu gak suka? Sama mobil yang aku kirim buat kamu. Aku sudah memenuhi janji aku ke kamu. Kalau mulai kamu sukses kan? Vero? Per? Vero? Mobil. Lagi sama Vero. Aku udah salah paham sama dia, dia pasti benci banget sama aku kan? Kayaknya aku udah gak bisa mempertahankan hubunganku sama Ardina. Udah capek. Randy, setiap masalah rumah tangga pasti ada jalan keluarnya. Jadi kamu yang sabar ya. Gak segampang itu. Masalah yang aku hadapi cukup rumit. Serumit apapun masalahnya, pasti ada jalan keluarnya, Ran. Jalan keluarnya cuma satu. Jeblosin Ardina ke penjara. Kamu ngomong apa sih, Ren? Kenapa mesti harus jebloskan Ardina ke penjara? Ini hanya masalah rumah tangga, Randy. Ini bukan masalah rumah tangga biasa. Sebelum nikah sama aku, dia bunuh suaminya. Kamu jangan sembarangan ngomong ya, Ran ya. Gak mungkin wanita secantik Ardina tega melakukan hal sekejam itu. Dia udah bilang sama aku. Tadinya aku mau laporin dia ke polisi. Tapi aku ingat anakku dalam kandungan dia. Flashdisk itu isinya pembicaraan aku dan Randy. Aku copy dari handphone aku. Dan menurut aku itu bukti yang kuat untuk menangkap Ardina. Dan untuk selanjutnya, biar polisi yang menangani. Dan menurut aku, Randy juga bakalan terseret ke penjara. Karena dia juga melindungi penjara. Belum waktunya Ardina dan Randy masuk penjara. Mereka harus merasakan apa yang aku rasakan dulu. Gimana sakitnya dikhianati. Pikir kamu gak mau ketemu aku lagi karena kamu marah sama aku. Maafin aku ya, Fer. Aku udah salah paham sama kamu. Gak apa-apa. Yang penting sekarang, kamu udah terima mobil dari aku kan? Iya, makasih ya. Aku benar-benar gak kebayang banget kamu kasih aku mobil. Mobil itu kan mahal banget. Kan aku udah pernah bilang sama kamu, kalau aku lagi ada proyek besar. Kalau kamu mau join, boleh. Aku boleh join? Ya boleh lah. Nih Arya, aku kasih tahu ke kamu. Dalam bisnis itu cuma ada dua hal yang harus kamu punya. Yang pertama uang. Yang kedua kepercayaan. Sekarang tergantung kamu. Kamu percaya gak sama aku? Aku percaya sama kamu. Tapi ya, aku gak tahu gimana cara dapetin uang. Aku gak ada uang ya. Ya udah, kalau gitu kita lupain ngomong bisnis ya. Tunggu. Aku tahu gimana caranya untuk dapetin uang yang banyak.
dia yang aku cari. Sertifikat rumah, tanah, sama semua surat-surat mobil. Ini bakal jadi jaminan untuk di bank supaya ada pinjaman. Ini uang yang aku mau investasikan sama kamu. Oke. Tapi sebelum kita memulai bisnis ini, aku mau kasih tahu. Setiap bisnis itu pasti ada resikonya. Semakin besar keuntungan yang mau kamu dapat, semakin besar juga resiko kerugiannya. Aku tahu. Bisnis itu ada untung sama rugi. Oke. Berarti kamu udah siap kan kalau misalkan bisnis kita ini rugi? Aku percayakan semuanya sama kamu, Fer. Aku percaya kamu bisa ngebangun bisnis dengan sukses. Lagian kalau harus rugi, aku juga gak masalah. Lagi pula ini bukan uang aku, ini uangnya Randy. Fer, kamu kenapa? Kamu sakit? Gak tahu Ar, tiba-tiba kepala aku kayak pusing gitu. Aku boleh numpang istirahat dulu gak? Ya boleh, yuk konterin. Makasih ya. Kamu gak apa-apa kan? Masih pusing. Ardina! Apa yang kamu lakukan di kamar aku, ha? Kenapa? Kamu bawa cowok ke kamar aku. Terus kamu tanya kenapa? Kamu gak ngerasa bersalah gitu? Jangan berlebihan deh. Kita tuh gak ngapa-ngapain. Aku gak peduli kamu ngapa-ngapain. Tapi jangan di kamar aku. Vero, kamu gak apa-apa? Enggak, aku gak apa-apa. Kayaknya emang suami kamu yang lagi ada masalah. Dia boleh bawa perempuan lain sementara istrinya gak boleh dekat sama cowok. Jangan banyak omong kamu. Keluar! Bawa perempuan itu. Aku gak butuh. Begitu cara kamu memperlakukan wanita? Kasihan juga ya. Wanita yang jadi istri kamu. Habis manis sepah dibuang. Mas Randy, aku baru sadar kalau ternyata almarhum Mas Faisal itu jauh lebih baik dibanding kamu. Dia tuh lebih sayang dan menghargai aku. Sekarang kamu ngajak. Pantes nggak kamu dihargai dan disayangin, ha? Aku rasa cewek kayak kamu hanya menghargai dan menyayangi uang. Mas! Tunggu, Mas! Urusan kita belum selesai! Aku udah malas urusan sama kamu! Aku juga udah capek berantem sama kamu! Cerai! Oh, cerai! Oke, oke, kita cerai! Bukannya itu yang aku minta dari dulu, ha? Cuma laki-laki bodoh yang mau sama kamu. Cuma perempuan yang gila harta yang mau dipegang sama kamu. Iya, betul. Dan sekarang kamu nyesel karena jauh dari aku. Iya. Tapi jangan harap. Aku bisa kembali lagi sama kamu. Sini. Saya kerja di sini, Bu. Mbok, benar ya? Jangan sampai Vero tahu kalau Mbok pernah jadi babysitter untuk anak saya. Saya nggak mau hubungan saya sama Vero berantakan. Marina, kamu udah datang? Vero, kamu udah punya anak? Ini namanya Fana. Aku baru adopsi dia dari panti asuhan. Kasihan. Dia dibuang sama orang tuanya yang gak bertanggung jawab. Gawat, gawat. Kenapa harus Vero yang adopsi Fana? Kalau sampai ketahuan aku ibu kandung Fana, pasti Vero akan benci sama aku. Kamu bukain dong? Iya, boleh.
mana lihat siapa yang datang itu? Ada tante. Sama tante ya. Sama tante ya. Pintar. Aku tinggal sebentar ya. Iya. Mbok, Vero gak tahu kan siapa ibu kandung Fana? Mau cerita apa-apa kan? Saya gak cerita apa-apa, Bu. Dan saya tidak mau mencampur tangani urusan ini. Bagus. Mbok itu emang seharusnya diem. Aku gak akan pernah bisa memaafkan Ardina karena dia udah mempermainkan cintaku. Tapi di saat aku ngelihat dia menggendong Fana, aku yakin Fana masih membutuhkan seorang ibu. Apapun keputusan kamu, Fer, yang membuat kamu bahagia, aku akan selalu dukung kamu. Kalau saja kamu tahu, Vero, aku sayang sekali sama kamu. Aku sangat mencintai kamu, Vero. Tapi aku rela kamu balik lagi sama Ardina. Kalau itu bisa bikin kamu dan Fana bahagia. Tercipta bersamanya. Sial, dia lagi. Ini rumah saya kenapa disegel? Bapak telah gagal membayar kredit kepada pihak bank. Dan sesuai prosedur, atas jaminan hutang kepada pihak bank, rumah ini kami sita. Kamu jangan asal ngomong. Saya ini orang kaya, angkot saya banyak. Ngapain saya hutang bank? Ya, untuk lebih jelasnya, Bapak datang langsung aja ke kantor. Tuh. Maaf, kami hanya menjalankan tugas. Permisi, Pak. Permisi, Pak. Saya. Ternyata ini perbuatan kamu, Ardina. Gara-gara kamu, hartaku ludes! Namanya juga musibah, siapa yang tahu? Kamu tuh nggak tahu apa-apa soal bisnis. Makanya jangan sok-sokan bisnis. Mending ke duit kamu sendiri. Duit aku! Nyolong lagi! Ingat! Kamu pernah bilang bakal bayar aku dengan harga berapapun yang aku minta. Baru kilau ngomong segitu aja kamu udah kayak kebakaran jenggot. Kamu punya otak gak sih? Hah? Tanah, rumah, mobil, semuanya diangkut. Aku gak punya apa-apa lagi sekarang. Lu jangan nyolok. Bang juga masih kasih toleransi kok buat kita tinggal di sini sementara. Kamu tahu situasinya gak sih? Hah? Kita sekarang jadi orang miskin, gak punya apa-apa lagi. Kalau uang udah gak ada, harta udah habis, kamu tuh cari uang lagi yang banyak. Kerja keras buat diangkot. Ngomong memang gampang. Kerja keras. Kamu selama ini minta duit sama aku kan? Mana kerja keras kamu? Mana? Di mana-mana suami yang cari duit. Gak bisa. Kamu harus tanggung jawab. Kamu harus ganti semua hartaku. Kalau ngomong tuh dipikir dulu. Aku mau ganti pakai apa? Pakai daun. Dia aku udah gak mau berantem lagi sama kamu, tau gak? Sekarang hubungan kita cukup sampai di sini. Sebentar lagi aku mau nikah sama Vero. Eh, mau kemana kamu, Pak? Mau kemana? Pak, Sim! Sini! Gak lepas! Sini! Maaf! Sini! Pak, diam! 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 Pak! Mas Rani! Mas, buka pintunya, Mas! Mas, aku mau keluar, Mas! Pernah dapat kebahagiaan yang aku mau.
yang banyak. Kamu juga dong. Enak kan? Luar biasa masakan kamu, Ma. Aku bisa nambah loh ini. Habisin aja. Sempurna tanpa dia. Sempurna. Aku kangen sama kamu, Mas. Segalanya. Hidayah sang kuasa. Intan, aku cinta sama kamu. Aku mau nikah sama kamu. Apa? Jangan bercanda kamu, Ren. Kamu udah punya istri, Ren. Intan, hubunganku sama Ardina udah gak harmonis lagi. Sebentar lagi kita mau cerai. Tapi aku gak bisa nikah sama kamu, Randy. Kenapa gak bisa? Apa karena aku sekarang orang miskin? Randy, denger ya. Aku gak peduli kau miskin atau kaya. Aku gak pernah punya perasaan apa-apa sama kamu. Aku gak pernah mencintai kamu, Ren. Apa gara-gara cowok sialan itu? Cowok yang suka godain istri orang. Laki-laki mana yang kau maksud? Juragan angkot yang ngerebut istri supir angkot. Lihat aja. Aku akan bikin kamu memohon padamu. Aku harus cari kelemahanmu agar bisa memaksamu nikah sama aku. Kelihatannya Fana sudah enggak rewel ya, Bu. Fana? Bukankah Fana itu nama anak Ardina dan Faisal? Dan itu baby sister yang mengasuh Fana. Tidak salah lagi. Dia pasti Fana anak-anak Ardina. Apa mungkin mereka yang meneror aku dan Ardina? Tapi kayaknya mereka nggak tahu soal kematian Faisal. Iya, Mbok. Aku seneng kalau ngeliat Fana senyum. Rasa capek saya hilang. Fana udah saya anggap jadi anak saya sendiri, Mbok. Aku juga seneng. Kalau Fana bisa akur sama kamu. Sewu, Pak. Berarti aku dengan mudah untuk mengambil keputusan. Keputusan apa, Fer? Menikah sama kamu. Cinta takkan pernah berdusta. Siap. Kenapa dia lagi yang selalu ngalahin aku? Kamu mau kan jadi istri aku? Impian tercipta bersamanya. Cinta yang kan membawamu. Iya. Nikmati. Aku mau jadi istri kamu. Aku yakin kamu bisa jadi pemimpin yang baik buat keluarga kita nanti. Insya Allah. Apa-apa lagi, aku udah hancur, Fer. Dan aku sama Randy udah pisah sekarang.
Dan sekarang adalah waktu kita untuk menempuh hidup baru, Far. Ar, aku minta maaf ya. Aku udah bikin kamu bangkrut. Aku juga gak tahu kalau bisnis kita ini bakal hancur. Aku gak peduli sama bisnis. Yang aku peduliin cuma kamu, Fer. Aku gak peduli kamu mau miskin, kamu mau kaya, aku gak peduli. Yang aku mau sekarang, kita berdua nikah dan kita menempuh hidup baru, kita mulai dari nol. Aku gak bisa. Kenapa, Fer? Kamu gak cinta sama aku? Kamu yang udah ngebantu aku ngejalanin cobaan kemarin, Fer. Aku gak bisa nikah sama kamu. Kita berdua itu gak mungkin bersatu. Fer. Fer. Hidup aku udah hancur. Aku udah gak punya siapa-siapa lagi, Fer. Buktiin kalau kamu cinta sama aku. Cinta? Kamu pikir cinta aja cukup? Kalau kita nikah nanti, emangnya kamu kenyang makan batu? Bukan artinya kalau gak bisa deketin apa yang diinginkan. Lebih baik sekarang kamu siapkan diri kamu untuk hal yang terburuk. Maksud kamu apa? Kamu mau bikin aku menderita? Aku mau ngingetin kamu bahwa gak semua hal dalam hidup ini bisa terwujud. Tanpa kamu sadari, Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk kamu. Kamu yang udah bikin rumah tangga aku berantakan sama Randy. Fer, kamu harus tanggung jawab. Pak Vero, Fana hilang, Pak. Julie. Ini kabar yang bagus. Ini adalah kesempatan aku untuk memaksa Vero menikahi aku. Ardina, aku mohon. Balikin Fana, Ardina. Fana masih bayi, Ardina. Aku mohon jangan sakiti dia. Balikin dia, Ardina. Siapa? Kenapa kamu ikut campur urusan saya sama Vero? Dia adalah calon istriku. Hah? Jadi kamu nolak aku karena perempuan ini? Apa sih hebatnya perempuan ini? Aku gak butuh perempuan hebat. Aku butuh perempuan yang baik sama aku dan sama anakku. Itu aja cukup. Aku kan cinta sama dia. Aku juga cinta sama kamu, Vero. Dan aku sayang sama Fana. Dan aku yakin kita pasti bisa hidup bahagia bersama Fana, kan? Kamu sayang sama Fana. Kalau kamu sayang sama dia, nggak mungkin kamu buang dia di panti asuhan. Kamu tahu dari mana? Mbok ya yang kasih tahu. Saya udah bilang, Mbok, tutup mulut. Saya tidak pernah menceritakan pada siapa-siapa, Bu. Udahlah. Aku tahu kamu lebih dari yang kamu tahu. Aku gak berniat buang Fana di panti asuhan. Aku cuma nurutin perkataannya Randy. Ya apapun itu, gak ada ibu yang membuang anaknya di panti asuhan. Aku tahu. Karena itu sekarang aku mau merawat Fana, Fer. Aku gak percaya kamu bisa merawat Fana. Jadi sekarang juga balikin Fana sama aku, Ar! Kamu akan melihat Fana lagi kalau kamu nikahin aku. Tapi kalau kamu tetap mau menikahi perempuan ini, silahkan. Tapi jangan harap kamu akan melihat Fana lagi, karena aku janji kamu gak akan pernah melihat Fana seumur hidup kamu kalau dia jadi istri kamu.
Vero. Aku tahu kamu sangat mencintai aku, Vero. Tapi aku juga tahu kalau kamu gak bisa hidup tanpa Vana. Iya kan, Vero? Jadi aku mohon nikahi Ardina, Vero. Aku rela. Asalkan kamu bisa mendapatkan Vana. Cinta yang kan membawa. Aku mohon maaf ya sama kamu. Aku harus menyakiti perasaan kamu. Enggak, Fer. Kamu enggak perlu minta maaf sama aku. Kalau kita jodoh, kita pasti akan bersatu. Suka tau gak? Sekarang kamu tentuin tanggal pernikahan kita sebelum aku berubah pikiran. Siap. Tapi kamu harus janji. Kamu akan mengembalikan Fana kepada aku. Aku mohon. Arifin dengan Ardina binti Rastor dengan mas kawin. Perhiasan mas seberat 100 gram dibayar tunai. Tidak, Pak. Saya tidak akan menikahi Ardina. Kenapa kamu mau menikah sama aku? Maksud kamu apa sih, Fer? Aku cinta sama kamu dan kita udah sepakat untuk menikah. Tolong jangan rusak hari kebahagiaan kita. Kamu lah yang udah merusak kebahagiaan kita. Aku bisa nerima semua kekurangan kamu. Bahkan kamu tidur dengan laki-laki lain pun, aku bisa terima. Aku maafin. Tapi apa balasan kamu? Kamu malah membunuh aku. Kamu ngomongin apa sih? Kamu benar-benar gak tahu? Atau kamu pura-pura lupa? Perhatikan baik-baik wajahku. Perhatikan diri. Aku masih sama. Aku Faisal. Kamu mencoba menyingkirkan aku dari kehidupan kamu untuk selama-lamanya. Kenapa sekarang kamu mau menikah dengan aku? Apa kamu mau membunuh aku untuk kedua kalinya? Mas Faisal, aku tahu aku salah. Aku nyesel. Tolong kamu kasih aku kesempatan yang kedua untuk memperbaiki semua kesalahan aku. Enggak, Din. Enggak. Aku gak bisa ngasih kamu kesempatan lagi. Aku udah gak bisa percaya lagi sama kamu. Dulu aku bisa percaya sama air mata kamu. Tapi sekarang enggak. Kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kamu lakukan. Maafin aku, Mas.
Din, maafin aku. Gak bisa, Din. Lepasin, aku mau jadi anak aku, Ma. Din, Ma. Kamu gak bisa kemana, Ma. Ya Allah. Hambanya hamba, ya Allah. Hamba memang wanita durhaka. Tolong selamatkan anak hamba, ya Allah. Izinkanlah hamba yang menebus semua kesalahan hamba. Mas, Intan, apa kalian sudah menemukan Fana? Belum. Kalau sampai terjadi sesuatu sama Fana, sampai ke akhirat pun aku gak akan maafin kamu. Maafin aku, Mbak. Aku memang gak pantas jadi ibunya Fana. Kamu boleh bunuh aku. Tapi tolong, kamu juga harus tahu aku juga sayang sama Fana. Aku gak mau dia kenapa-napa. Aku sedih. Aku nyesel, Mas. Aku rela nyerahin nyawaku untuk Fana. Udahlah, Din. Aku gak butuh lagi penyesalan dari kamu. Ya, aku butuh Fana. Mana Fana? Balikin Fana sama aku. Vera! Sabar, Vero. Sebagai perempuan, aku bisa ngerasain apa yang Ardina rasain. Tolong kamu maafin Ardina, Per. Intan. Udah terlalu banyak penderitaan yang aku kasih ke Mas Faisal. Aku memang gak layak dapat maaf dari Mas Faisal. Aku sudah memaafkan kamu. Apapun kesalahan kamu sudah aku maafin. Tapi tolong, kali ini kamu harus ngertiin aku. Sebagai seorang ayah, aku gak ngerasa berguna, Din. Aku gak bisa ngejagain anak aku gak ada gunanya. Yang itu, Pak, selnya. Kamu ayah yang hebat, Viro. Fana! Kamu apa kabar, nak? Kita aku udah ngerebut istri kamu. Tak mungkin ngambil anak kamu. Sekarang aku sadar. Cinta dan kasih lebih penting daripada uang. Mungkin kamu gak mau maafin aku. Tapi tetap, aku mau minta maaf sama kamu. Alhamdulillah kalau kamu udah berubah. Tapi tetap, kamu harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang udah kamu buat. Aku terima hukumannya. Kamu menderita, aku udah ngabisin semua harta kamu. Gak apa-apa, kita mulai dari nol lagi ya. Setelah kita keluar dari penjara, kita sama-sama berjuang memulai hidup baru, jalan baru, jalan yang diberkahi Allah.